Selamat pagi, kita pada pagi hari ini kita akan menelusuri jalan di perkebunan PT Indoko. Dan ini kelihatannya sangat rumbuk. Sudah lama tidak diurus ini. Ini sudah. Oke. Ini kondisi karetnya juga tidak diproduksi kelihatannya, karena sudah rumbuk sekali. Oke. Ya. Dengan kondisi jalan seperti ini mungkin sudah lama sekali ini tidak dilewati. Ini kondisi lahan perkebunan. Nah, ini tidak ada tanaman karet. Nah, mungkin dulunya pernah ditebang atau gimana juga nggak tahu. Nah, ini yang ada pohon karet tapi tidak diurus. Dengan pohon karet yang luas harusnya bisa dimanfaatkan, dikelola dengan baik. Ini justru malah ditelantarkan dan tidak dirawat sama sekali. Dan bahkan kondisi jalan pun seperti ini. Kondisi seperti ini itu sudah menunjukkan bahwa PT Indoko itu tidak bisa mengurus perkebunan ini untuk dimanfaatkan. Nah, ini sangat rumbuk sekali, sudah menjadi hutan nih. Tadi penjelasan mengenai lahan atau berjalan di PT Indoko. Terima kasih.